Mulai sekarang, petani kembali ke sawah, nelayan kembali melaut, anak-anak kita kembali ke sekolah, pedagang kembali ke pasar, buruh dan pekerja kembali ke pabrik, dan karyawan kembali bekerja di kantor. Lupakanlah nomor satu, lupakanlah nomor dua, marilah kita kembali kepada Indonesia yang satu, Indonesia Raya. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jaya Speva, Jaya Mahi. Di laut justru kita jaya. Nama saya Ilyas. Usia saya 60 lebih lah. Ya dibayangkan aja 49 saya lahir. Sampai sekarang berapa gitu. Karena saya buta huruf gak bisa ngitung. Cuma itu aja pengingat saya. Jadi tinggal dikalkulasi aja lah sendiri. Saya jadi nelayan 65 saya udah jadi nelayan. Dari mulai pasar ikan sampai lari di sini. Di sini aja udah 40 tahun saya. Kalau saya keseluruhan, kalau hidup semua, itu sama ibunya aja 11. Belum yang seperti kemarin itu yang dari Kuningan, itu 4. Kalau hidup semua, berhubung ada lagi yang kepengen, ya saya kasih lah. Jadi beban saya kan. Coba kalau anak saya hidup semua sekarang, dua waktu begini. Yang malam ini, yang borong. Yes.
Nama saya Saifuddin, usia saya 35 tahun. Pekerjaan saya yang sudah 12 tahun mengolah ikan asin. Pekerjaan sampingan saya mengurus perahu kursin yang mencarinya di sekitar Teluk Jakarta. Nanti dicairkan dulu, sudah dicairkan baru ditaruh di blong, di peti untuk setelah itu baru diasin, dikasih garam. Nah, kalau ini yang bagian ngolah cumi, kalau ini bagian pembelinya langsung ada di sini, kan enak gitu. Jadi kalau mau jual di pasar mana biar tahu, langsung nanya langsung aja. Nah, penuhin beliau ini. Nah, itu sebagai bakul tuh, bakul tengkulak tuh, tengkulak ikan basah yang dari Muara Baru, dari mana-mana kapal yang bekuan itu dibawa kemarin. Oh, nelayan olah. Kalau ini nelayan pasar basah, kalau saya nelayan darat. Dan saya juga mempunyai pekerjaan sampingan, apa, menjual ikan di pasar grosir Morangke. Reklamasi mau digusur lo, makanya lo kalau mendukung Blue City digusur, bener aja parah. Bentar lagi Morangke nih diambang hancuran, depan kan udah digusur tuh kelapa-kelapa, jembatan pos pol no depan sono, jembatan tuh habis no, habis. Makanya jangan suka dukung-dukung Blue City tuh, gini dampaknya, no. Makanya kayak PAUD, no. Gimana sih PAUD dia? Ini. Mana sekolahan? Ini. Tuh, itu biang keladinya tuh.某个地方青绿山水是每个人心中的期望，就这地方梦想变成了实现坚强爱和心愿，脸上的笑容最美的一生，拥抱爱情的世界，我们的天空相处和家，想着太阳的温暖，听着海洋的乐观，就是地方我们分享感情和梦想，呼吸清洁的空气，我们一起走下去，就这地方 Louis City where the best becomes us. Ikan ikan mati karena pencemaran, oh. Reklamasi menjadi-jadi
monopoli sektor properti, pantai bukan milik kita lagi. Dulu saya di sini sampai berantem-berantem cari ikan di sini. Iya, ini gudangnya duit bagi saya di sini. Kita sini. Ini. Kenapa berantem? Hah? Kenapa? Ya kita rebut lokasi di sini. Coba. Sampai 30-40 perahu di sini semua. Kalau waktu kemarin-marin, ini kan alat kita kan direndam satu malam ya, termasuknya. Satu malam lah. Itu minim, saya 20 kilo udah ada. Waktu sebelumnya ada reklamasi ini. Lo kalau sekarang, dari sini boro-boro untuk anak istri, untuk modalnya ini aja juga. Kita udah ibaratnya ngejerit, mau udah ngejerit. Buktinya seperti sekarang. Satu hari dia melaut, satu minggu dia nganggur. Tapi dia pikirin dong, wah gua daripada dibuang percuma. Uang seperti beli empan apa kan, seperti dibuang kalau gak menghasilkan kan. Ya mendingan gua makan, ketahuan. Kalau dulu sehari-hari itu di atas 200. Paling sulit saya cari 200. Kalau sekarang, yang boro-boro yang 50. Ini kadang-kadang 50 juga keseluruhan. Nelayan udah belum dia lihat ikannya, dia lihat airnya aja begini udah tahu dia itu aslinya nelayan. Ini air limbah sebetulnya. Kalau air yang bagus biru kehijau-hijauan itu yang bagus, yang normal. Ini meskipun kita dapat nanti ikan pagi ya, ini ikan mati nantinya di bawah, bau. Ini kalau nelayan tuh udah nggak sadar dia, oh dicium begini, dia lihat begini aja udah ketahuan. Ini air limbah. Apa sebabnya? Nah, ya sebabnya itulah. Dikorek, diaduk kan. Jadi nelayan bingung. Satu orangnya belum tahu semuanya, nggak ada yang tahu semua masalah reklamasi. Taunya pun dari pihak RW pun taunya pada saat dia diajak untuk silaturahmi, untuk makan-makan, nah itu doang. Cuman dia nggak tahu dampak-dampaknya gitu. Nah kami kan sebagai nelayan nih, jadi saya harus ngasih saran ke kawan-kawan semua terus ke yang lain itu sampai dia bilang dikatakan gila saya tuh, sampai dia bilang kayak orang gila ya, kayak orang gila saya teriak-teriak gitu. Sampai masang spanduk aja nggak boleh saya. Pemasangan spanduk nggak boleh sama oknum aparat. Spanduk apa tuh? Spanduk bentuk penolakan reklamasi. Kita minta kepada pejabat-pejabat pemerintah sehingga akan pedulinya apa sih artinya poros maritim, apa sih artinya presiden untuk memperjuangkan Indonesia ini merdeka, supaya masyarakat kami juga yang masyarakat kecil, kata bahasa ini wong cilik, sehingga merdeka untuk mencicipi dan untuk menghidupkan muara rakyat ini, bagaimana supaya lestari, tidak ada gejolak, supaya kita tetap adalah warga muara rakyat, tetap muara angke. Thank you.
Tolak reklamasi. Tolak reklamasi. Sampai hari ini nelayan-nelayan tradisional mungkin bantuan dari pemerintah pusat baik daerah itu hanya 0,5%. Mereka perahu bikin sendiri, jaring beli sendiri. Jadi perlu Bapak ketahui, mereka punya sudah mandiri. Sudah mandiri, mestinya diuongke. Kata Pak Jokowi harus diuongke. Harus diberdayakan, karena dia ingin hidup belajar bermandiri. Ini tangkapan berapa hari, Pak? Satu hari satu malam. Kira-kira bisa dijual nggak, Pak? Jadi jual berapa sih harganya? Paling-paling sekitar ya 10 ribuan mungkin. Paling jauh kita 1 kilo udah jauh sekali. Tapi pendapatannya? Pendapatannya lumayan. Nah sekarang? Nah, sekarang 2 kilo aja segini. Jarak 2 kilometer hasil kita sekian. Padahal di era Bapak Presiden Soeharto sendiri, mereka sudah mencanangkan cintai laut dan maritim. Di pemerintahan sekarang pun seperti itu. Tapi nyata-nyatanya sekarang ini nelayan kok banyak disingkirkan. Timbul masalah lagi, nelayan-nelayan kita akan direlokasikan di Pulau Seribu. Akan dibangun 16 lantai. Biar mati cepat. Saya, mama saya, bapak saya nelayan. Pribuminya nelayan, aslinya nelayan. Saya dilahirkan di Ancol. Di Haile itu tempat lahir saya. Saya dipindahkan dari Ancol, dipindahkan lagi di Muara Karang. Muara Karang dipindahkan lagi di Muara Angke. Nah setelah di Muara Angke terakhir, kita bukan binatang loh Pak. Kita ini manusia. Karena kan beritanya kita ini di sini mau diobok-obok, mau diacak-acak, ibaratnya diacak-acak. Masa kita tinggal diam dong, nggak bisa dong. Meskipun memang tempat saya hanya semacam ini, yang nggak berharga bagi mereka. Memang tempat nggak berharga bagi mereka, tapi kan usaha berharga bagi saya. Tempat usaha berharga bagi saya. Kita tinggal di Muara Angke itu tidak gratis, Pak. Dari tahun 77 kita membayar, Pak. Kita bayar angsuran, kita beli, dan kita sudah lunasi rumah itu. Kok kenapa tiba-tiba gubernur kita Ahok itu ada wacana mau menggusur kita, memindahkan kita. Kita beli loh Pak, kita bukan orang liar. Dan kita dipaksa oleh pemerintahan dulu untuk menempati kawasan Muara Angke yang dulunya hutan Pak. Orang dari kota taruhnya di pulau, orang dari pulau aja ke sini. Nah, kita ke pulau-pulau. Lagi pengen jadi mendukung-dukung sini, menta-menta. Dukung saya. Oh, sudah jadi mah rakyat kecil ditindes. Sudah nih. Sudah, Pak. Bisa dipercaya enggak, Pak? Warga yang dipindahkan atau tidak? Tidak. Ada nama wajah kum walakum warahmatullahi wabarakatuh. Itu melautnya di daerah mana, Pak? Sini melautnya. Itu Jakarta sini. Teluk Jakarta masih ya? Masih Teluk Jakarta sini. Pokoknya luar biasa ada dampak reklamasi. Kalau sini udah nggak ada ikan. Ini dekat pasir ini udah. Dapat berapa semalam, Pak? Dapat uang 250. Satu hari satu malam. Buat solar, buat umpan, nggak ada. Tinggal 50 ribu. Buat makan, habis. Kalau dulu sebelum ada pulau ini gimana? Ya, masih lebih 200.
Sebenarnya kalau sebelumnya ada pasir ini, kita paling enak nyari ikan di sini. Keluar aja, udah. Keluar sini. Itu banyak ikannya. Sebelum ada reklamasi ini ya. Kata si Ahok katanya nggak ada kan, nggak ada ikannya Teluk Jakarta. Kata siapa? Ahoknya aja sering ikut ke laut. Iya bener, nggak pernah ketemu sih sama kita. Kalau pernah ketemu, gue ajakin tawuran. Hidup nelayan, nelayan miskin akibat reklamasi. Ada juga yang kaya karena reklamasi. Reklamasi, hancuran bagi masyarakat nelayan. Kami hari ini atas nama koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari sejumlah organisasi dan juga masyarakat nelayan yang ada di Teluk Jakarta untuk mengembalikan dan memulihkan hak-hak masyarakat nelayan kita khususnya di Teluk Jakarta. Yang kedua, memulihkan lingkungan hidup yang ada di Teluk Jakarta. Nah, kami percaya bahwa hanya dengan lingkungan hidup yang baik dan bersih ya di perairan Teluk Jakarta itu, kita bisa mendapati Jakarta yang lebih sehat. Nelayan ini diresmikan Ali Sadikin tahun 77, perumahan ini. Nah, setelah begitu, setelah jadi rumah, tahun 80-an, 84-85 itu turun Pak Harto. Karena rumah nelayan ini sudah penuh, memerintahkan membangun lagi ini. Di situlah Pak Harto berbicara bahwa ini rumah tanah di Morangke ini diperuntukkan nelayan dan bisa dimiliki 7 turunan. Ya itu, makanya saya tuh gak mau pindah. Sekarang kalau dipindahin gimana? Gak mau lah, saya pokoknya gak mau pindah pokoknya. Dari Morangke masih hutan, saya udah di situ, Pak. Makanya saya gak mau, Pak, dipindahin. Udah begini aja, sini ada gedung, kita dipindahin. Sekarang di mana itu? Mentang-mentang kita rakyat kecil, mau ditindas nggak segampang itu, Pak. Jadi kita ini masyarakat kecil ini mau hidupnya di mana? Nah, nelayan ini kan dibutuhkan ini hasil tangkapannya untuk kepentingan masyarakat kan. Mulai dari ke masyarakat biasa sampai masyarakat tingkat tinggi kan. Presiden aja makan ikan. Hah? Gubernur juga makan ikan. Ya, orang kecil juga makan ikan, kan jadi dibutuhkan. Nah, ikan yang diproduksi di sini, Dek, sejago tabek. Karena menurut saya, Morangke itu jantungnya nelayan. Ibaratnya orang yang tadinya usaha lemah, kerja apa aja bisa makan. Jadi ada perahu masuk, ada ikan-ikan yang harga mahal, mungkin dibeli dengan orang-orang yang ke restoran maupun ke mana-mana, yang murah-murah kita bisa makan, yang nganggur-nganggur bisa kerja. Lah kalau nelayan dipindahkan semua ke tempat salah satu, di Morangke akan sepi total. Perahu saya yang tiap hari bolak-balik tiap ketik diusir-usir mulu. Cuma saya yang lawan, jujur aja. Iya di situ, di lingkungan yang lagi kerja. Ya saya juga tahu kalau lagi kerja lagi mondar-mandir mah saya enggak ada reklamasi itu ya. Cuman enggak kerja juga buktinya enggak dapat. Saya ngelawan aja bisa dapat nawur juga. Mau dilawan. Lawan. Gimana? Lawannya Bapak katanya wilayah lagi dilarang. Saya tuh pandai ndak kapuk tuh dari awal sekarang udah jadi juga. Kalau lagi enggak repot mah saya jaring enggak ada masalah. Kenapa di sini baru kali aja udah terlalu. Reklamasi dari pemerintah. Hidup! Hidup!
mati demi anak cucu kita nanti, bukan demi para tuan yang berdasi atau para tukung. Hidup Merauke, hidup nelayan, hidup nelayan. Peribadah datang orang yang sampai ada kirim umroh gitu, okay. Lalu saya, jadi kemarin juga Januari tanggal 23 ada beberapa masyarakat yang diumumkan ada 4 orang. Itu setiap tahun ya, bukan sekarang. Setiap tahun kita sudah punya anggota. Itu yang dibiayai sama pengembang. Iya, dibiayai sama pengembang. Iya, jelas mendukung karena itu lah. Karena kita memanfaatkan dana kompensasinya itu kita manfaatkan. Dihargain duit 100.000, nanti bisa digusur nih. Ih, saya mah enggak. Bagus, saya mau. Ngapain ke sana-sana? Harga diri, Bu, nelayan jatuh, Bu. Kita mau ngurus. Jadi, dia ini salah satu korban. Ya. Tuh, jelasin. Bahwa pada dasarnya dia tuh enggak tahu kalau pengen dia ajak di pengadilan tuh. Disangka itu demo mau buat RT RW. Iya kan? Iya, benar. Tuh. Saya sebenarnya nggak tahu nama. Nama saya apa? Nama saya Kadmina. Saya asli bukan nelayan. Cuma saya pedagang jamu di terminal. Kemarin saya diajak, tak kira diajak demo bikin bentuk RT RW. Tahu-taunya nyampe sono demonya begitu, dukung reformasi. Saya kaget. Saya sebagai orang sini kan, kok begitu? Aturan kan sebenarnya kan mana ya, mau memberontak reformasi kalau ngikut rombongan orang sini. Tapi saya nggak tahu nyampe sono begitu, jadi saya malu bener. Malu. Nanti dikasih duit atau gimana? Kasih duit. Kami memang diberikan uang sebesar sekian ataupun 100.000, ya kan? Tapi kan tetap saja korlap 300, kan? Korlap di sana berfungsi untuk apa itu ada orang yang ikut tetapi tidak ada catatan segala macam, ya kan? Malam sajaknya, malam saya bangun tidur bilangnya begini, besok ikut. Saya nggak tahu ikutnya kemana itu. Pagi saya mandi, ya ikut aja ke sono. Naik mobil. Kemana aja tuh diajak? Ya, di rombongan bis itu. Nah, bilangnya, ntar nyampe sono, tinggal duduk manis, makan. Loh, bilangnya makan apa tuh? Makan bungkusan sih, kayak nasi goreng, apa itu. Nah, pas sampai sono saya dikasih sepanduk. Nah, suruh jeber. Saya sempet jeber itu. Nah, pas jeber dipoto-poto, pas dibaca, kok begini? Aduh, saya malu. Bacanya apa, Bang? Ya, bacaannya saya nelayan tradisional. Asli nelayan. Iya. Bacanya begitu. Asli nelayan tradisional. Morangke mendukung reklamasi. Jadi kan kaget kok didukung. Polisi-polisi juga kaget. Banyak sekali pemberian-pemberian dari pengembang. Pemberian-pemberian dari pengembang. Itulah metode keberhasilan, sedikit berhasil metode pendekatan kami dari pengembang, yaitu dengan metode pendekatan kami ke pengembang, maka pengembang memberikan, ya kan, ketika kami sebagai nelayan mempunyai acara, yang pertama acara pesta laut nelayan, pengembang memberikan 200 juta rupiah, dan ketika ya kan penopang-penopang kayunya tidak sesuai lagi, ya kan, tidak berfungsi lagi, pengembang juga
proposal yang diberikan kepada pengembang, pengembang juga tanggap terhadap musola kami juga memberikan uang sebesar 147 juta rupiah. Dan ada kegiatan-kegiatan agama, keagamaan yang ada di juga yang sudah diberikan oleh pengembang, yaitu maulid yang diberikan ke masjid sebesar 15 juta ribu rupiah. Jam 6 pada datang nih yang anak-anak mahasiswa. Katanya besok. Sore ini. Kata siapa? Pak Iwan. Cuman ke sono dulu datangnya ke Pekalil, ke Kerang Ijo. Terus mau ke sini? Ya ke sini ya, kalau datang mama aja yang wawancara, yang ngomong. Bapaknya lagi mau ke laut dulu. Mau siapa lagi yang dukung kalau bukan Rini? Ya untuk masyarakat kali. Kalau sekarang kan reklamasinya kan lain. Untuk pengembang pengusaha yang pemerintah yang ikut campur. Iya di stop. Ya kalau saya, kalau teman-teman pendapat sama saya, kalau emang udah mentok, bergabung jadi satu, duduk bersama, saya emang minta pulau dong. Yang penting untuk nelayan dibagi. Berani-beraninya Teluk Jakarta udah nggak ada ikan. Saya nggak terima tuh sampai kemanapun juga. Ya dulu belum ada reklamasi kan agak melayan. Masih dapat penghasilan sehari 30 kilo, 40 kilo kan dapat. Nah sekarang-karang ada reklamasi baru-baru dapat 30 atau 40. Nah, teman-teman tadi aja kita lihat itu cuma dapatnya 2 kilo, ada yang 10 kilo, yang 1 kilo harganya 5.000 perak. Kalau lagi nggak ada mah ya nggak usah ngomong namanya nelayan, istilahnya kosong juga ya berangkat terus. Tapi kan namanya habis barat kan ibarat orang tanam di darat mah panen. Karena dipanennya mau panen apa orang keadaannya begini. Walaupun ada ikan juga datang sebentar kabur lagi. Lihat airnya bukan kolam susu lagi kecomberan. Thank you.
keselikan nih, bukan rekayasa tuh. Tuh. Masih kepek-kepek tuh. Masih enggak ngelihat. Mulutnya, Pak. Tuh. Pasang lagi aja. Pasang lagi. Bentar lagi. Iya. Pakai dayung. Iya, Pak. Saya dianggap nelayan palsu. Kenyataannya ikan aja bilang Teluk Jakarta udah enggak ada ikannya. Tapi mana yang asli ini? Nah, kenyataan ikan asli ini Teluk Jakarta. Apakah saya nelayannya yang bukan asli? Apakah Pak Bapak Gubernurnya yang mulia nih, maaf nih. Karena istilahnya mengatakan bukan nelayan asli, bukan asli Teluk Jakarta ikannya nih. Ini asli ikan Teluk Jakarta. Jadi mana yang palsu nih? Minta dipertimbangkan dengan hormat yang mulia. Bapak. Bensin 25.000, rokok 15.000, kembali 10. Bapak jangan bikin enak pulau sendiri aja. Kalau memang mau rangkai mau digusur, bikin pulau satu khusus untuk nelayan, kata saya tradisional. Bisa enggak? Malah diprotes sama yang teman-teman lain. Mana bisa, Ji, katanya begitu. Di, ya kalau enggak bisa ya udah enggak usah ikut ke sono. Kalau mau saya dibikin, Pak, kata saya, satu pulau khusus untuk nelayan. Enggak apa-apa, kata saya. Ditaruh di mana? Di pulau di tengah. Khusus nelayan. Kan ada jalan tol katanya itu. Langsung nyambung ke situ. Bikin pulau khusus tradisional, Pak. Bagus, kata saya, Pak. Itu nama saya begitu. Nggak ditanggapin sama teman-teman. Wah, apa gimana teman-teman nggak bilain, kata saya. Kan berans 50 karena terdakwa ya. Sebelumnya sudah pernah dipenjara ya, memang ini yang saya yang ini, tapi kan yang melakukan dia. Jadi ini terima kasih tidak jeram meski pernah dipenjara karena 50. Menjadi pengedar narkoba. Setelah bebas ia kembali mengedarkan saya narkoba. 100 hingga kembali ya, makasih terdakwa. Udah karena ya bagaimana juga kan terima kasih yang melakukan hakim tidak. Dampaknya dari reklamasi untuk saat ini sih lagi menurun. Rencana sih mau dipindah, kita juga mau direlokasi, makanya kita bingung ini. Jadi kena semua imbasnya.
masyarakat nelayan Muara Angke, Teluk Jakarta hadir di gedung Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta untuk menyampaikan pendapat kami. Kalau kita tidak menolak reklamasi di Jakarta, maka Jakarta akan mati, Jakarta akan kena bencana ekologi. Dan menurut saya, penolakan kita terhadap reklamasi di Jakarta itu sekaligus adalah sikap dan penolakan kita terhadap reklamasi di Indonesia. Cinta Persija, cinta Jakarta, itu wajib. Makanya kita spontanitas dari anak-anak ya, kita buat banner itu untuk ngebentangin di stadion. Politikus Partai Gerindra M. Sanusi sebagai tersangka suap korupsi. Sanusi tidak pernah melaporkan harta kekayaannya dan juga Sanusi diketahui selalu bergaya hidup mewah. Mengenakan baju tahanan khas KPK. Sanusi tampak membawa sebuah tas dan sempat menemui kuasa hukumnya Krisna. Komisa Arisman Wijaya, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Jumat malam menyerahkan diri. Setelah diperiksa selama 15 jam oleh penyidik KPK, Presiden Direktur PT APL Arisman Wijaya resmi ditahan KPK sebagai tersangka dugaan suap. Oke, nih beliau. Saya masyarakat nelayan Teluk Jakarta percaya kepada KPK bahwa KPK ini mau mengawal persidangan kami. Tolong KPK, ini kami buat perwakilan dari nelayan Teluk Jakarta, forum masyarakat nelayan Muara Angke mengasih kapal ini sebagai simbolis untuk mengingat. Kenangan. Setiap saat KPK mengingat di proyek reklamasi Teluk Jakarta ini untuk diberhentikan karena tidak menguntungkan kepada masyarakat kecil, cuma menguntungkan kepada pengembang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Sekedar pemberitahuan. Nanti hari Minggu kita akan merayakan hari kemenangan nelayan gitu. Insyaallah. Di mana? Kita akan menyegel Pulau G. Di Pulau G. Pulau G, iya. Memang udah ada berita saya. Tujuannya sih Pulau G, Pulau C, sama D. Minggu bisa digunakan perahu ini. Kita bawa. Yaudah, Bang, ya. Iya. Siap, Em. Min, Minggu tuh nyegel pulau Podomoro. Ya, sebelumnya kalau pulau. Iya. Dari setiap blok. Nih, hari Minggu. Kemenangan nelayan, blokade laut, pulau, iya. Udah segel pulau. Saya mau udah bikin patok 100 lampung ini patok merah. Apa ya? Mau dipatok, cuman orangnya siapa yang berani matok kita? Ji, nanti hari Minggu lah. Iya, yang berani masang patok. Iya, udah siap, pokoknya udah Minggu udah gabungan seluruhnya. Payas. Nggak percaya kalau bakal nyegel pulau. Iya, maksudnya jam berapa? Jam berapa katanya, Pak? Jam 9. Tuh, jam 9. Ikut nggak? Iya dong. Iya. Polisi, TNI, dan Satpol PP untuk mengusir rakyat kecil, kenapa terhadap pembangunan-pembangunan pulau yang ada dan bangunan-bangunan yang ada, dia tidak berani tegas. Gubernur Ahok bertemu dengan nelayan-nelayan yang ada. Yang ada solusi untuk merelokasi ke Pulau Seribu atau membuat kampung nelayan, tapi pulau tempat-tempat menjadi rumah mereka, itu ditutup pulau. Di mana mereka akan melaut lagi? Okay. Nah, artinya kan tetap ada solusi, kan, Mas? Iya, tapi itu solusi yang sepihak, bukan solusi yang tulus. Dalam proses ini harus solusi yang tulus, musyawarah yang tulus.
kami meminta untuk sementara kita hentikan moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta sampai semua persyaratan undang-undang dan peraturan dipenuhi. Belum beli atau enggak aja, dia juga belum beli kok. Itu kok kan nggak bisa diperjualbelikan. Karena kan belum ada JOP. Tapi mereka otomatis kayak panjernya dulu. Itu anggap panjer kok. Yang pasti, ini pulau tidak akan dihentikan. Kamera nih, teman media yang lain nggak apa-apa ya. Perlu kami sampaikan bahwa kami adalah pengembang, ya. Kami adalah pengembang yang mematuhi setiap ketentuan dari pemerintah. Lima liter. Mana orangnya? Tahu dia nangis. Ini di parkir.